Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Di malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di dalam mencari ampunan dan keridhaan dari Allah. Karena ketahuilah, sebaik-baik perkara yang dicari oleh manusia di sepanjang hidupnya ini adalah ampunan dan kasih sayang serta keridhaan Allah. Apabila seseorang hidup di dunia tidak mendapatkan ampunan serta kasih sayang dan keridhaan dari Allah, maka orang tersebut termasuk orang yang mendapatkan kerugian. Baik itu kerugian yang sifatnya duniawi, lebih-lebih kerugian yang mana itu sifatnya adalah ukhrawi. Dari karenanya berkumpulnya kita pada malam hari ini di dalam rutinitas kita setiap bulan, dan berbagai macam ibadah yang kita lakukan, tidak ada harapan dan tujuan kita melainkan adalah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keampunannya kepada kita dan memberikan kasih sayangnya untuk kita, dan mudah-mudahan kita seberataan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam perkataannya, awqatuka umruka. Beliau mengatakan waktu-waktu yang engkau lalui di dunia ini pada hakikatnya adalah umurmu. Jadi waktu yang kita lalui di dunia ini pada hakikatnya adalah umur kita yang sebenarnya. Dan umur kita telah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasaidu ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku, kata Nabi, kesempatan hidup di dunia ini antara 60 dan 70 tahun. Wa qalilun man yujawizu dzalik, sangat sedikit orang yang diberikan umur lebih dari 70 tahun. Bukan berarti tidak ada, sangat sedikit. Ada orang yang diberi umur 70, ada. Yang 80 tahun, ada. Yang 90, tidak sedikit. Yang 100, banyak. Yang lebih dari 100 pun ada. Akan tetapi aghlabiyah, kebanyakannya, mayoritasnya 60 dan 70. Nabi yang paling panjang umurnya itu, Pak Ay, namanya Nabi Nuh alaihi salam. 900 tahun lebih umurnya. Umur Nabi Nuh 900 tahun lebih. Masya Allah. Itu luar biasanya. Hadza, malaikat Jibril pernah bertanya kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, nabi yang paling panjang usianya. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Nuh, ya Nuh, kaifa wajadtad dunya? Engkau yang diberi panjang umur ini, kaifa wajadtad dunya? Pendapatmu dunia itu seperti apa? Dan biasanya orang makin tua makin banyak pengalaman. Jadi orang kampung banyak makan uyah garam. Ya uyah, ya garam, ya garam, ya uyah. Nah,
Biasanya orang kalau sudah makin tua, makin tua, makin tua, banyak pengalamannya. Banyak pengalamannya. Nah, di sini malaikat Jibril tidak salah bertanya kepada Nabi Nuh. Kenapa? Beliau yang panjang usianya. Kaifa wajadta dunia? Bagaimana wahai Nuh kau temukan dunia? Dunia ini seperti apa? Kemudian apa kata Nabi Nuh yang diberikan usia lebih dari 900 tahun? Beliau mengatakan singkat. Nah, beliau mengatakan sangat-sangat singkat, tidak sesuai dengan usianya. Tidak sesuai dengan usianya. Kan biasanya kalau orang 900 tahun, Masya Allah, mungkin ibarat kata kalau dikitabkan mungkin berapa lemari kitabnya, mensifatkan masalah dunia, dunia ini seperti apa. Tapi Nabi Nuh dengan begitu singkat, padat, ringkas dan penuh dengan makna, beliau mengatakan wajadtuhu kadarin laha baban. Saya temukan dunia ini tidak jauh beda seperti rumah. Rumah, tapi rumahnya ini punya dua pintu, depan sama belakang. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Udah selesai, sampai situ aja. Ibarat kata tuh paling dua baris, 900 tahun lebih umurnya. Wajadtuhu kadarin laha baban. Aku temukan dunia ini tidak jauh beda seperti satu buah rumah yang punya dua pintu, yang saya masuk dari pintu depan dan saya keluar dari pintu belakang. Udah selesai. Artinya apa? Begitu singkat kehidupan dunia. Coba lihat, Masya Allah, hari demi hari berganti, minggu demi minggu, bulan berganti bulan, sampai tahun pun kita silih berganti, tidak terasa kita ditinggal oleh tahun 1445 Hijriah. Ditinggal, bukan meninggal. Mun meninggal, mati kita beratan. Kita ditinggal oleh tahun 1445 Hijriah dan kita menyambut serta menyongsong dan akan menjalani tahun 1446 Hijriah. Harapan kita, Pak, Bu, hadirin yang menyaksikan acara ini semuanya, tidak ada yang kita harapkan dari setiap pergantian hari, minggu, bulan, serta tahun, melainkan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di tahun yang telah lalu mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Dan apa yang kita lakukan dari kesalahan, kekhilafan, kemudian lagi di sana keteledoran kita, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahun yang akan datang, mudah-mudahan tahun yang membawa kepada keberkahan, tahun yang membawa kita kepada kemuliaan, tahun yang menjadikan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, tahun yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, tahun yang menjadikan kita semakin kenal dengan Nabi Muhammad, tahun yang menjadikan hati kita semakin khusyuk, tahun yang menjadikan kita semakin cermat dalam mempersiapkan menyambut kematian yang pasti akan datang kepada kita. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Dari karena itu hari yang kita lalui ini pa, cuma ada tiga. Hari yang telah lalu, hari yang saat ini kita jalani, dan hari yang akan datang. Cuma tiga. Yaumun madha, wa yaumun anta fih, wa yaumun mustaqbal. Hari yang telah lalu, la ya'udu ilaik. Maaf, hari yang telah berlalu tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Ini jam berapa? Jam 7 lewat 18 menit. Jam 7 lewat 17 menit tidak akan pernah kembali. Satu menit yang telah lalu tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Nih, waktu begitu cepat. Tak terasa hari demi hari, tidak terasa besok Senin lagi. Tidak terasa lusa Selasa lagi, kemudian besok Rabu, begitu
zuhur tidak terasa isya, nanti isya tidak terasa subuh, subuh tidak terasa di sana zuhur, terus asar, maghrib, isya, terus waktu begitu cepat berlalu di hadapan kita. Dan sungguh beruntung orang yang mempergunakan waktunya di dalam ketaatan kepada Allah, dan rugi orang yang berlalu waktu di hadapannya namun tidak dia pergunakan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yaumun madha la ya'ud, hari yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Wa yaumun mustaqbal, dan hari yang akan datang. Ini kita masih belum tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Dari karenanya kita nanti kita akhiri dengan membaca doa akhir dan awal tahun, yang mana kita meminta kepada Allah mudah-mudahan tahun yang akan datang menjadi tahun keberuntungan buat kita. Tahu tahun keberuntungan itu apa? Tahun keberuntungan bukan berarti tahun yang mana kita banyak dapat proyek pekerjaan, itu bukan tahun keberuntungan. Tahun keberuntungan bukan berarti kita banyak mendapatkan cuan, tidak. Tahun keberuntungan bukan tahun yang mendapat yang menjadikan kita makin lebih banyak punya harta, bukan itu tahun keberuntungan. Tahu tahun keberuntungan itu seperti apa? Tahun keberuntungan itu adalah ketika engkau lalui hari-harimu, ketika engkau lewati satu pekanmu, ketika engkau lalui setiap bulanmu, engkau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah ilmumu, semakin bertambah kedekatanmu kepada Allah, semakin engkau mempersiapkan untuk kematian, maka tahun itu adalah tahun yang membawa keberuntungan bagi engkau. Tapi jika tahun yang kita lewati, hari yang kita lalui, minggu yang kita lewati, bulan yang kita selesaikan, tahun demi tahun berganti, tidak bertambah ilmu pengetahuan agama yang mendekatkan kita kepada Allah, yang kita pikirkan hanyalah keuntungan duniawi, yang kita pikirkan hanyalah materi, maka sungguh itu bukan tahun keberuntungan bagi kita. Mudah-mudahan tahun yang akan datang tahun keberuntungan bagi kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa yaumun mustaqbal, hari yang akan datang. Apa itu hari yang akan datang? La tadri ma halu, engkau tidak akan pernah mengetahui apa yang akan terjadi, dan engkau tidak akan pernah mengetahui siapa di antara orang-orang yang terdekat dengan kita yang masih bersama kita di tahun yang akan datang. Jangankan orang lain, kita pun masih belum tahu berapa lagi usia kita sisanya, belum tahu yang sudah terjalani, masya Allah. Dan yang ketiga adalah wa yaumun anta fih, dan hari yang saat ini kita berada di dalamnya, dan itu pun la yadum alaik, tidak kekal selamanya di hadapanmu, dia akan berlalu. Dari karenanya ulama-ulama kita, mereka memperingatkan kepada kita semuanya, Pak, Bu, augatuka umruka, waktu yang kau lalui adalah sebenarnya itu umur yang Allah berikan kepadamu. Sedangkan umur besok bakal dimintai pertanggungjawaban. Yang wafat umurnya 50 tahun dimintai pertanggungjawaban, yang wafat 60 tahun, yang wafat 70 tahun. Walhasil, setelah kita akil baligh, maka ditulislah segala kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, ditulislah berbagai macam pekerjaan yang kita kerjakan. Umur yang Allah berikan nikmat terbesar bakal dipertanyakan nantinya, dimintai pertanggungjawaban. Tahu apa pertanyaannya? Bagaimana kau habiskan umurmu? Orang biasanya kalau di toko-toko perusahaan besar, kan itu ada pembukuan per minggu, per bulan, dan tutup buku per tahun. Ada laporannya. Dan nantinya besok juga kita akan ditanya. Mulut yang sering berbohong selama di dunia, al yauma nakhtimu ala afwahihim, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
mulut yang sering berbohong selama di dunia. Mulut yang dulunya selama di dunia bisa berdalih A, B, C, D, tapi pada saat itu engkau dihadapkan di hadapan Allah, nakhtimu ala afwahihim, mulutmu dikunci. Terus apa yang jadi saksi? Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara apa? Ini dua tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang jadi saksi apa? Ini dua kaki kita. Dua kaki kita bakal jadi saksi besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya Pak, Bu, pergantian tahun adalah merupakan momen yang paling tepat untuk muhasabah. Tapi orang-orang dahulu muhasabahnya bukan pergantian tahun. Orang-orang dahulu muhasabahnya bukan pergantian bulan. Orang-orang dahulu muhasabahnya bukan pergantian pekan atau minggu. Tapi orang-orang dahulu muhasabahnya bukan tiap tahun atau tiap bulan atau tiap pekan. Tapi mereka muhasabah, introspeksi diri setiap hari ketika terbenamnya matahari. Ini orang yang sering introspeksi diri, Pak, Bu, selama di dunia, besok di hari kiamat diringankan pertanyaannya, tidak terlalu dipersulit. Hah? Tapi orang yang tidak tahu menahu, masya Allah, selama di dunia sebelum tidur tidak pernah introspeksi, hari ini apa aja yang saya lakukan dari bangun tidur sampai mau tidur. Dari bangun tidur apa yang saya lakukan? Sholat tahajud, alhamdulillah. Kemudian sholat subuhnya berjamaah apa tidak? Alhamdulillah. Qobliyah subuhnya, alhamdulillah. Sholat duhanya, oh ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Sibuk kawinan, sibuk kondangan. Masya Allah, ketinggalan sholat duha, rugi hari ini. Qobliyah zuhur, ya Allah, terlewatkan. Kenapa? Sibuk dengan hal-hal yang tidak ada bermanfaat bagi saya. Sholat zuhurnya jam berapa? Jam 3. Sholat asarnya jam berapa? Sholat asarnya hampir 5:30. Masya Allah. Maghribnya alhamdulillah, maghrib berjamaah. Nah terus habis maghrib apa tadi yang dilakukan? Sudah baca surat al-muluk? Alhamdulillah sudah, alhamdulillah beruntung. Yang belum, ayo baca setelah isya, sebelum tidur. Kemudian begitu setiap harinya. Orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya selama di dunia, selalu menghitung hari ini apa yang dia lakukan, balasannya besok dia akan diringankan ketika dimintai pertanggungjawaban. Dan yang akan ditanya, apa yang engkau pergunakan tentang umur yang telah kami berikan kepada engkau, besok diringankan. Tapi orang yang tidak tahu menahu, masya Allah, bangun tidur, mau tidur, tidak pernah introspeksi diri, hari ini apa aja yang saya lakukan. Oh, tapi kalau keuntungan, handphone, masya Allah, kalkulator, jalan terus. Hari ini pemasukan berapa, pengeluaran berapa, gaji karyawan berapa, ini berapa, yang masuk dari keuntungan saya berapa, hitung terus. Tapi keuntungan akhirat kenapa tidak pernah kau hitung? Warung hari ini masya Allah berapa yang laku, kemudian cucu berapa mengambil gulaan dan sebagainya, masya Allah dihitung. Tapi kenapa kita kada pernah menghitung ba'diyah maghribnya tadi berapa rakaat? 2, 4, 6. Nanti ba'diyah isya berapa rakaat? 2 atau 4. Kemudian sholat witirnya dikerjakan apa tidak? Hitung. Hari ini baca Qur'annya bagaimana? Oh hari ini tidak sempat baca Al-Qur'an, masya Allah, ibki ala nafsik, tangisi dirimu. Begitu harusnya orang yang beriman. Dan ketahuilah, sebagaimana tadi yang ulun sampaikan, orang dahulu dari zamannya Nabi Muhammad introspeksi diri, atau bahasa tasawufnya muhasabah. Orang yang mana di sana di antara mereka muhasabahnya bukan tiap tahun atau tiap bulan atau tiap pekan, tapi mereka muhasabahnya tiap hari. Sampai di antaranya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, apa kata beliau? Beliau mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqusa fihi ajali walam yazid fihi amali. Beliau mengatakan,
tidak ada penyesalan. Di atas penyesalan yang aku rasakan atas sesuatu, melebihi atas suatu hari yang aku lewati ketika terbenam matahari. Disitulah aku sadar, ketika aku introspeksi diriku, yaitu apa kesadaranku? Naqusa fihi ajali walam yazid fihi amali. Disitulah aku sadar, ajalku semakin berkurang, amalku tidak kunjung bertambah. Ini harusnya. Dari karena itu jangan pernah kita merasa senang dengan sesuatu, melainkan kesenangannya kita, kebahagiaannya kita ketika kita melewati hari-hari kita dan kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kata Imam Haddad? Al-Imamul Haddad, beliau mengatakan, kembali kita, awgatuka umruka, waktumu adalah umurmu, wa umruka, dan bermula umurmu, ra'sumalik, merupakan adalah modal terbesar usahamu. Ini umur kita modal. Wa alaihi aslu tijaratik, dan atas modal itulah asal usul bisnis yang kau jalankan. Orang bisa berbisnis kalau ada modal, dan kita semuanya punya modal. Orang yang telah wafat sudah tidak dikasih modal lagi. Kita sekarang masih punya modal, alhamdulillah. Wabihi, kata Imam Haddad, dan dengan modal itulah apabila engkau mampu mempergunakannya, cerdas di dalam memutar modal tersebut, wusuluka ila na'imil abad fi jiwarillahi ta'ala, engkau akan mendapatkan kenikmatan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu engkau bisa mempergunakan. Nah, tuh lihat orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka berteriak ingin kembali ke dunia, tahu untuk apa? Orang yang sudah wafat, Pak, orang yang sudah meninggal, Bu, mereka di sana berteriak, menangis ingin kembali ke dunia, tahu untuk apa? Mereka ingin kembali ke dunia bukan untuk usaha, bukan untuk bisnis, bukan untuk mengejar dunia, tapi yang mereka inginkan adalah yaitu bahwasanya, la'alli a'malu salihan fi ma taraktu, yang saya inginkan adalah melakukan amal saleh yang dulu saya abaikan. Dulu ada majelis, saya abaikan. Dulu ada Al-Quran, tidak saya pedulikan. Dulu Masya Allah ada orang yang apa namanya ngajak untuk kebaikan, tidak saya hiraukan. Masya Allah, sekarang saya sudah tahu nilai dari amal saleh yang dulunya saya abaikan, ternyata adalah itu sangat berharga, dan itu diketahui setelah kita meninggal dunia. Nah, dari sinilah Al-Imamul Ghazali, beliau mengatakan, arba'un la ya'rifu gadraha illa arba'atun, ada empat perkara yang tidak mampu seseorang mengenal nilai dari empat perkara itu melainkan empat golongan yang lainnya. Ini ada empat yang tidak mampu seseorang mengenal nilainya melainkan empat golongan yang lain. Apa itu? Yang pertama, la ya'rifu gadral hayah illal mauta, orang tidak akan mampu menghargai arti hidup kecuali orang yang telah wafat. Ini habis, ini habis pengajian jam 8:30, terus apa yang kita lakukan? Banyak orang yang tertipu dengan itu. Duduk, Masya Allah, pinggir jalan, duduk pinggir sungai, duduk apa namanya,
atas jembatan, melihat ini itu, habis waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, apakah dia tidak sadar waktu yang kau lalui akan dimintai pertanggungjawaban besok? La ilaha illallah. Orang yang masih hidup tidak akan pernah mampu menghargai kehidupan yang dia lewati, melainkan orang yang sudah wafat. Orang yang sudah wafat, mereka sangat ingin kembali ke dunia hanya untuk duduk sebentar di majelis semacam ini. Wah, kita diberikan nikmat oleh Allah, datang duduk, selesai, bubar. Tidak tahu dengan bagaimana karpet, tidak tahu dengan bagaimana ini, itu dan lain sebagainya. Tuan rumah yang menyiapkan, kita doakan tuan rumah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiah, dilimpahkan keberkahan. Dan beliau baru datang haji sama putra beliau, mudah-mudahan hajinya mabrur, sa'inya diterima. Dan mudah-mudahan kita juga bisa datang ke sana insyaallah, baik itu haji ataupun umrah. Dan semoga keluarga beliau dilimpahkan keberkahan oleh Allah, urusannya dimudahkan, hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu setidaknya kita bantu doa. Setidaknya bantu doa. Setidaknya bantu doa. Kita datang ke sini sudah rapi, sudah tersusun rapi, tinggal apa namanya? Tinggal nafrus sejadah, tinggal membentangkan sejadah, kemudian sholat selesai, bubar. Nah, ada yang dibawa, alhamdulillah. Tidak ada, dah jadi masalah. Kenapa? Karena yang paling penting di dalam majelis adalah bagaimana kita, keadaan kita setelah keluar dari majelis tersebut. Karena kalau untuk mencari dunia di sini bukan tempatnya. Bukan tempat nyari dunia, maaf. Yang kita cari di majelis, ketenangan. Yang kita cari di majelis, ilmu. Yang kita cari di majelis, yaitu adalah perubahan keadaan antara kita dengan Allah. Merubah dan memperindah hubungan antara kita dengan Allah, dan lebih mengenal terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Deh, yang pertama, kalau sudah meninggal Pak, ya Allah. Falaula idza balagatil hulqum, dalam Al-Qur'an yang setiap hari kita baca, surah apa itu? Surah Al-Waqi'ah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah tersebut, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Falaula idza balagatil hulqum, Allah berfirman di akhir daripada surah Al-Waqi'ah tersebut, maka kata Allah, kalau begitu bahwasanya falaula idza balagatil hulqum, ketika nyawa mereka telah sampai kerongkongan. Ini sampai sini, wa antum hina idzin tanzurun, kamu saat itu dan kamu ketika itu melihat. Apa yang dilihat? Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami yang lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi sayang engkau tidak melihat. Falaula in kuntum ghayra madinin, maka mengapa kata Allah jika kamu memang tidak dikuasai? Tarji'unaha in kuntum sadiqin, kamu tidak mampu mengembalikan nyawa itu. Tidak ada yang mampu. Nah, mudah-mudahan kita husnal khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya Pak, Bu, hargai kehidupan yang ada di dalam, di dalam kehidupan kita. Hargai umur. Nah, jangan hanya lewat begitu saja lah. Jangan. Tuh Abdullah bin Mas'ud bagaimana? Tiap sore, masya Allah. Nah, itu yang pertama. Orang tidak mampu menghargai kehidupan melainkan mereka yang telah wafat. Baru paham. Nah, yang kedua. Wala gadras sihhati illa ahlus sugmi,
Seseorang tidak mampu menghargai nikmat sehat. Ini alhamdulillah nikmat sehat. Kecuali orang-orang yang sakit. Orang menggaring itu Pak, Masya Allah, berkeinginan. Ya Allah seandainya aku sehat, ya Allah seandainya. Nikmat sehat kita alhamdulillah. Duduk kita Masya Allah, pinggang masih normal walaupun berapa kali alih sila sudah. Hah? Batis ya, memang kalau sudah memang tuha kadang-kadang ya olinya kering, perlu disuntik dulu. Ya memang seperti itu. Makin tua, makin tua, makin melemah. Jadi karenanya dalam Al-Qur'an, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Dikembalikan lagi. Nah, dari karenanya, nih Masya Allah lintuhut makin bersakit, pinggang merinyut. Nah, berjalan kadang-kadang saja juramba. Kada mengaruan sudah mulai tuha, makin menurun-menurun. Nah, justru makin menurun seperti itu. Ya Bani Adam, wahai manusia, bukan tempatmu di dunia untuk bersenang-senang. Pindah engkau ke negeri akhirat. Di sana tempat bersenang-senang, di dunia jangan. Bukan tempat bersenang-senang, di dunia ini untuk membeli kesenangan akhirat. Maka dari karenanya Pak, tidak sedikit orang-orang yang rela mengorbankan dunianya demi akhiratnya. Dan sangat banyak orang-orang yang rela mengorbankan akhiratnya hanya demi dunianya yang sementara. Maka jadilah kita golongan yang pertama, rela mengorbankan dunia demi membeli kebahagiaan di negeri akhirat. Semangat tahun yang akan datang. Mudah-mudahan tahun akan datang bawa berkah bagi kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya mumpung sehat Pak, mumpung sehat masyaallah. Orang yang udah sakit masyaallah nih, saat ini aja nih alhamdulillah sehat. Coba sedikit aja sakit, sakit perut aja. Kena ke WC, belum mandek WC. Masyaallah makan kada karuan. Kada sedikit aja sakit, sakit kepala aja. Masyaallah. Maka dari karenanya hargai sehat, mumpung sehat pergunakan. Dengan apa? Pergunakan untuk menggapai ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Dan orang yang sakit, biasanya orang yang sakit itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, ambil rizkinya. Ini orang yang sakit biasanya diperintahkan malaikat. Malaikat, ambil rizkinya, diambil. Angkat selera makannya, diangkat selera makan. Ya Allah, disuruh makan. Masya Allah. Hambarlah, pahitlah, macam-macam. Ambil cahaya wajahnya sudah tidak bersinar lagi. Masya Allah. Dan yang keempat, ambil kekuatannya. Dan yang kelima, ambil dosanya. Sudah saatnya sembuh, Allah bilang kembalikan cahaya wajahnya. Ampih sudah pina kalas, sudah mulai pina, ya orang kan jurang pina mencalung mata jurang. Ampih dah pina calung. Kalau kita ini mencalung sebulan sekali tanggal tuha calung mata. Hah? Ampih sudah mencalung, makan sudah mulai mau, selera makan sudah dibulikakan. Nah, mau udah makan. Rizkinya sudah mulai ada, alhamdulillah. Kekuatannya dikembalikan. Malaikat mau mengembalikan dosanya, oh tunggu dulu kata Allah, dosanya jangan dikembalikan. Habis dosanya. Allah. Tapi bagi kita yang semacam itu, bagi kita dosa, penghapus dosa. Tapi mereka para aulia, sakitnya mereka bukan penghapus dosa, tapi meninggikan derajat mereka di sisi Allah. Kalau kita ya sakit di dunia, maka dari karenanya Pak Bu, beruntung orang yang sebelum wafat dikasih penyakit. Kenapa? Itu menghapuskan segala apa yang dia miliki. Agar nantinya ketika besok di hari kiamat, ketika pertanggungjawaban, semuanya udah habis. Begitulah cara Allah ketika ingin memberikan kasih sayangnya kepada seorang hamba untuk dimasukkan ke dalam surga, berbagai macam cara, rintangan dan lain sebagainya, bahkan permasalahan yang kita hadapi pun adalah menjadi penebus dari dosa dan kesalahan kita. Tapi mudah-mudahan kita sehat afiah. Jangan cita-cita garing lah.
Ya Allah garing akan ulun. Oh jangan. Imam Syafi'i aja waktu garing minta tambahi. Ya Rab kalau ini ada ridha pian tambahi lagi kada jadi masalah. Kata Guru Sidin, "Eh, jangan Syafi'i. Lasna min rijalil bala. Kita bukan orang yang hebat di dalam menghadapi bala. Minta keafiatan kepada Allah." Hati-hati. Oh. Masya Allah, minta keafiatan. Jangan minta sakit, ya Allah garingakan ulun. Tuh sakit gigi aja, ya Allah sembuhkan aja. Hanya minta garingakan, minta sembuhkan pulang. Lah jangan, minta afiah. Ah, karena pemberian terbaik dari Allah itu adalah afiah. Halas. Yang kedua, yang ketiga. Wala gadras syabab illa ahlul haram. Dan seseorang tidak bisa menghargai nilainya masa muda. Ini masa muda. Melainkan orang yang udah tua. Ini orang-orang tua di hadapan kita nih. Bukan guru-guru kita. Mereka telah melalui masa muda. Mereka bingung melihat orang-orang anak-anak muda yang menghabiskan masa mudanya dengan kelalaian. Kenapa? Sayang. Boh, pianjer. Kada paham kah jalan anak muda? Orang yang udah tua telah melalui masa mudanya. Semua orang melalui masa mudanya. Semua orang melalui masa mudanya. Namun keadaan mereka ketika melalui masa muda berbeda-beda. Orang yang punya ilmu, orang yang punya cahaya iman, cahaya taqwa, melalui masa mudanya dengan ibadah dan taqwa kepada Allah. Tapi orang yang lalai, tidak faham dengan ilmu agama, jauh dari para ulama, dia melalui masa mudanya dengan poya-poya. Dia melalui masa mudanya dengan kelalaian. Padahal ketika masa mudamu, wahai anak muda, kau habiskan di dalam ketaatan. Ketika masa mudamu, wahai anak muda, kau habiskan di dalam ibadah kepada Allah. Tahu balasannya apa? Balasannya adalah setiap anak muda yang menghabiskan masa mudanya di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah, besok dia akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Ini pemuda. Mudah-mudahan pemuda-pemuda kita dirubah keadaannya dengan sebaik-baik keadaan. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya tuh orang tua didik anaknya. Perhatikan anaknya. Silahkan berikan fasilitas lengkap buat anakmu, tapi ingat, kau harus memperhatikan bagaimana pergaulan anak-anakmu. Jangan kebablasan. Jangan sampai kita kecolongan. Jaga pergaulan anak-anak kita. Bukan berarti ketika mereka sudah dewasa mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan hanya bisa membedakan mana yang baik dan buruk, tapi adalah dewasa yang sebenarnya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang terbaik. Berikan pandangan buat anak-anakmu. Nak, hati-hati. Orang tua begitu, silahkan berikan fasilitas lengkap. Berikan kepada anakmu apa yang dia mau, sesuai dengan apa namanya kemampuanmu. Tapi ingat, anakmu adalah amanah yang Allah titipkan untukmu. Yang harus kau jaga, kau didik, kau berikan perhatian, kau jaga pergaulannya. Karena pergaulan sangat berpengaruh dalam merubah karakter seseorang. Yang udah tua, ya Allah. Nah, udah Tuhan ini hendak ba'anum pulang. Masya Allah. Minta banyu guru aja, banyu supaya ba'anum. Mah ada banyu supaya ba'anum. Hah? Obat kada ada juga, obat supaya ba'anum kada kawa. Kawa aja kecantikan kada kawa, kandur juga sininya nah. Kandur, coba cara mini kandur. Sini kandur, sini nah. Ketahuan. Tuha. Tuha. Tuha sudah kada kawa pang nagaran hidup di dunia kada nang semakin banum pang makin betuha. Tapi orang tua yang tumbuh dalam taat ibadah, mereka adalah orang tua yang terbaik. Ini kita melihat orang tua nang ada di sini nah. Untung sidin kita kena tuha kaya Pak. Belum tentu lagi. Mudah-mudahan tuha-tuha kita makin cangkal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ampai Bu Ai seberataan perhatikan pergaulan anak-anak pian. Mun jam 10 kada naik, jam 9 gen kada naik ke rumah telepon. Menanakan. Di rumah bekamar sorongonon,
lihat apa yang ada di dalam handphonenya. Jangan karena dia sudah dewasa, dia bisa membedakan mana yang baik. Lah, jangan seperti itu. Kontrol. Didik anak kita. Pergaulannya seperti orang tua harus paham dengan ini itu lain sebagainya. Oh, anak-anak kita masya Allah, tantangan yang akan dihadapi itu macam-macam, apalagi kita di akhir zaman, ajaran macam-macam. Ajaran ya Allah, membingungkan kita ajaran di akhir zaman nih. Apalagi di media sosial, masya Allah, macam-macam. Ada yang hendak kiamat semalam, terjadi kiamat. Kan semalam kiamat hendak terjadi di akhir Juni, ditunda bulan Agustus dia. Ada mana tadi? Ada je di akhir Juni semalam hendak kiamat 29. Kada jadi, kada paham juga kada jadi kenapa? Ditunda sampai Agustus. Bisa ditunda kayak itu? Anehnya. Tuh. Belum lagi narasi-narasi. Hati-hati. Kita di Kalimantan Selatan dididik oleh guru-guru kita untuk cinta dengan Ahlul Bait. Untuk cinta dengan orang-orang yang memang mereka diberikan kemuliaan oleh Allah. Udah, jangan sampai terpengaruh dengan narasi-narasi apapun. Hati-hati. Ini yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, wala qadral ghina illa ahlul faqri. Orang tidak akan pernah mengenal nilainya harta kekayaan melainkan orang-orang yang fakir. Bagi engkau wahai orang kaya, uang 5.000 tidak seberapa, tapi bagi saudaramu yang fakir, bagi saudaramu yang lemah, bagi saudaramu yang miskin, 5.000 begitu berarti. Maka hargailah setiap nikmat yang engkau miliki. Syekh Abi Bakar bin Salim, sahibul hauliyah, beliau mengatakan, nikmat yang banyak yang saat ini saya miliki tidak akan diberikan oleh Allah kecuali dengan cara mensyukuri yang sedikit. Man la yashkuril galil, la yashkuril kathir. Orang yang tidak bisa menghargai nikmat yang sedikit, dia tidak akan pernah mampu untuk menghargai nikmat yang melimpah dan banyak. Dari karena itu yang punya kekayaan, yang punya harta banyak, gunakan kekayaanmu untuk engkau nantinya meraih ridha Allah melalui hartamu tersebut.